24 ada jam lapor ke RT RW. Nanti ada kertas ya. Catat aja nanti ada kertas. Ada apa di formulir? Itu. Iya. Berapa PT? Ini pada kerja nggak? Libur. Udah lapor ke RT RW? Udah. Sekarang ini saya tahan di pengelola ya, sama Pak RT nanti sama Pak Ebi ya. Nanti dibuatkan surat keterangan domisili sementara. Siapkan botol 2x3 selama 3 lembar ya. Kita pembinaan kependudukan ditambah dengan penertiban umum ya, sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum. Banyak hal ya, diantaranya bagaimana sistem keamanan ya di ruko ini, kemudian bagaimana pajak sudah dibayar atau belum. Ternyata di sini ada tunggakan, jadi kita sudah tempel stiker ya, kemudian juga damkar ya, kemudian Pol PP tentunya yang terkait dengan dikhawatirkan terjadi gangguan ketertiban umum. Saya pikir ini lengkap, kita tidak hanya biduk saja. Apa yang terjadi? Sejauh ini apa yang ditemukan, Pak Camat? Sejauh ini yang ditemukan tadi yang pertama adalah menunggak data nunggak PBB sekitar 120 juta. Nah, kemudian di penghuni rata-rata hampir semuanya memiliki KTP daerah dan belum pernah melapor ke RT.